Tare, Seth. Hey. Semongko. Aduh, macam. Okay guys, hari ni sebabkan kita orang dah lama tak buat video YouTube. Dah nak dekat 3 bulan kita orang tak buat video YouTube. So sekarang kita orang kembali lagi dengan channel kita kembali lagi dengan video yang bertajuk What Inside the Box. So kita okay, macam biasa kalau korang dah lupa, jangan lupa. Saya Dina, Dini, Danis, Ainul. Okay, so kakak. Macam mana ibu game ni? Kakak. Kita akan ada box. So bermula kita akan gila-gila orang. Mula Dina dengan ibu akan cari barang. Lepas tu Dini kena teka. Dini dengan Danis ke Dini je? Dini kena teka. Lepas tu nanti Dini dah teka, Dini dengan ibu pula pergi cari barang, Dina kena teka. Lepas tu time Danis, Dina, Dini dengan ibu cari barang, Danis kena teka. So apa tu? Danis dah nak korang. Sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe, tekan notification bell, like, share, komen kat bawah video apa yang korang nak kita orang buat. So, let's get started. Okay, sebab kali dua orang berebut nak first, so kita awesome. Tiga kali ya. Okay. Awesome. Satu, Danish. Awesome. Dua Danis. Satu Dini. Awesome. Dini yang pertama. So Danis yang kedua. So mari kita cari barang untuk Dini. Okay, so sekarang kita nak cari barang untuk Dini. Kita cari kat luar rumah, kat belakang. Ibu, hi. Tapi tak payah dekat dengan dia orang. Dia bincang ke sini. Boleh. Cari apa tu? Aku kata kita cari kata. Kata. Aduh. Pak bahannya. This will be great, guys. Jom. Okay, so kamu dah teka barang ni. Boleh pegang sekarang. Baik, kita bawa. Cari bang. Takutlah. Tunggu hai nak. Tunggu hai ni. Ha. Apa benda tu? Masuklah tangan. Benda licin mana? Licin. Daun. Dua. Lagi satu je. Baik masukkan tangan untuk kepastian. Jauh sikit. Cepat. Dah. Last.
Okay. Dah? Give up? Cepat. Give up? Oh, iyalah. Give up? Give up? Give up? Batu eh. Give up? No. Dah, habis. Da. So, jawapannya adalah... Dini memang dah angkat apa ni berat gila. Sangatlah batu. Wah, kena. Sekarang waktu Danish. So, Danish kena blindfolded. Danish nak tengok you. Nanti tak nampak. Wait. Tiba dia YouTube. Nak dengar hijau dan nampak. Okay, sekarang kita akan susah sikit benda ni. Korang kena bijak. Danish, Danish jangan tengok YouTube tau. Okay. So, sekarang kami... Kami akan cari barang. Ada nak ikut ke dek? Aina nak ikut? Makan. Sekejap eh. Okay guys, kita orang... Kita orang dah jumpa barang. Okay, kita ambil petola. Petola daddy. Boleh kau ambil? Kita orang akan ambil petola daddy. Sorry, Didi. Tapi betul-betul dah jatuh. Jadi jangan marah, eh. Tunjuk, Dini. Tunjuk. Oh my God. Apa benda ni, weh? Guys. Betul dia busuk, guys. This should be good. So, come on. Let's go. Nak ambil. Dua. Tiga. Hai. Ini adalah kategori rasa dulu. Rasa dulu. Ini teruk. Salah. Bukan teruk, hampir. Timun. Hampir. Ini dah siapa ni ya? Masuk. Apa tu? Sekarang masanya untuk Dina. So, dia orang nak cari barang. Jadi, mari kita mulakan. Sebab benda tu, geli betul. Kena basuh tangan. Serius lah. Ya. Haa, pergi, pergi basuh tangan. Ya. Yeah. Kena basuh tangan. Sebab benda tu geli. Dia berair. Kena basuh tangan. Tapi kenapa basuh tangan dulu? Memang kena basuh tangan dulu. Supaya sekarang kan ada wabak COVID. Ah, betul. Basuhlah tangan. Pergi basuh tangan. Basuh tangan. Basuh tangan je. Dina, kau basuh tangan masuk mulut. Kita dia guys, macam mulut sekarang. Okay, dah. Cepat, boleh ambil sekarang juga. Benda tu, ya Allah. Okay, kat situ. Okay. Apa tu? Itu kau tak pegang lagi, Dina. Jangan.
Cepat, cepat. Kenapa kena rasa sangat? Bau lah dapat rasa dia. Cepatlah. Benda ni kategori apa? Dia kategori yang ada dekat dalam rumah. Ha. Dia hidup tak? Hidup. Separa hidup lah. Separa. Wah. Eh, macam mangkuk je. Telur. Telur salah. Bukan jauh ni. Bukan telur ke? Bukan. Oh, nampak Lina dengan buta tu sekali. Bukan telur. Okey, tak hidup. Dah dua kali dia salah. Bahabu. Minyak makanan. Salah. Jawapan. Ya, apa dia? Buruku. Ya. Dia nampak lah. Tak nampak. Bukan. Belum. Okay guys. So, tu je untuk hari ni. Jangan lupa untuk subscribe, tekan notification bell, like and share. Jangan lupa komen video apa yang korang nak lepas ni. Apa? Nanti kalau kalau ada video kalau sampai, nanti saya buat video Danish Gaming. Jangan lupa subscribe Danish Gaming. Nanti kalau video ni dapat lebih 10. Lebih 20 like, kita orang akan buat part 2.